guys, welcome back to my YouTube channel Far Cooking Show. Don't forget to like, comment, subscribe, share ke teman kalian, dan jangan lupa slogan gue, cook it repeat. Oke, hari ini gue mau bikin ceker saus tiram resepnya mak gue. Jadi ya gimana ya? Ya bikin ceker saus tiram aja gitu. Biasanya sih mak gue bikinnya pakai iga gitu loh, pakai iga sih di bakar dulu tuh pakai saus tiramnya gitu. Tapi ini gue lagi pakai ceker. Jadi let's move on to the ingredients. Oke, pertama-tama buat ceker saus tiram kita ada ceker. Ini ceker ayam biasa. Ini kayak lagi rock and roll gitu guys. Kalau kalian mau pakai sapi, daging sapi kayak daging iga atau enggak apa boleh banget ya. Tapi kali ini gue lagi pakai ceker. Oke. Dan ini semuanya pentingnya yang ada di cutting board gua. Oke, ini juga ada bawang putih. Ini biar sausnya joss, guys. Kalau kalian enggak pakai bawang putih nanti enggak terlalu joss rasanya. Oke, dan bawang bombay juga bikin sausnya nanti joss biar lebih manis. Oke. Dan ada jahe yang dipotong panjang-panjang ya. Tomat for yang buat asam-asam tomatnya. Buat acidity. Oke. Dan sekarang buat saus-saus dan bumbu. Oh iya. Daun bawang, guys. Saya lupa. Ini juga ada daun bawang biar sausnya itu ada rasa bawang-bawang-bawang, perbawang-bawangan gitu, guys, biar joss. Oke, sekarang buat saus-saus yang perantheng. Ada kecap manis, guys. Oke. Ini kecap manis penting, guys. Oke, ini biar kayak manis-manis. Gimana gitu. Oke. Dan ini adalah saus tiram. Namanya aja ceker saus tiram harus ada saus tiram. Oke, dan ini adalah saus teriyaki. Ini salah satunya yang opsional ya, satu-satunya opsional. Oke. Ini ada kecap Inggris ya. Ini biar ada rasa gurih gitu, guys. Ini juga ada kecap asin. Ya. Oke, sekarang buat lada garam gitu-gitu ya, guys. Pertama-tama kita ada micin. Oke. Kita ada garam. Dan terakhir ada lada. Oke. Dan yang terakhir buat plating kita ada cherry tomatoes. Tomat kecil. Oke, that's it for the ingredients. Now let's get cooking. Oke, guys, pertama-tama kita mau nyalain api yang paling besar. Oke. Oh ya, tadi cekernya udah gua rebus ya. Biar enggak kelamaan masaknya. Dan kita mau tambahin minyak sedikit. Nah, sedikit saja. Oke. Oke, dan ini udah panas, gua mau tambahin bawang putih dan bawang bombay gua. Ini mau gua masak sampai agak matang. Dan oke, guys, ini sudah matang bawang bombaynya. Ini gua mau tambahin kecap manis, saus tiram, saus teriyaki, kecap Inggris, dan sedikit kecap asin, guys. Ini gua aduk. Mewangi. Oke. Dan ini gua ada air bekas rebusan ceker. Ini gua mau masukin. Air bekas rebus ceker, guys, ini, guys.
Oke guys, dan ini udah merebus, udah mendidih. Kita tambahin tomatnya, ya. Dan kita tambahin daun bawangnya. Ini bakal jadi jos, guys. Nanti jadi jos par jos geng nih, guys. Oke guys, dan kita mau tambahin jahe yang sudah dipotong panjang-panjang ini, ya. Kita aduk itu juga. Dan kita tunggu. Oke guys, ini udah mengental, ya. Kalian kalau mau ini lebih kental, kalian bisa tambahin tepung maizena dicampur air kaldu bekas ngerebus ayam atau dagingnya. Lalu itu ya ditaruhin sini guys, oke. Dan ini kita mau tambahin micin. Bumbunya terakhir-terakhir ya guys. Dan garam dan lada guys, lada ya. Nah, oke ini kita aduk semuanya. Oke guys, ini ya semuanya sudah mengental. Kita mau tambahin ceker, plop, cikebembum, cikepretek, cikeprotak. Dan ini kita mau aduk guys. Kenapa lebih enak ya direbus? Oke guys, ini cekernya gue rebus duluan. Soalnya yang pas udah matang itu lebih gampang diaduk gini guys. Jadi nasi tuh lebih gampang matangnya gitu, lebih gampang dan lebih cepat. Kita aduk terus sampai semuanya incorporated. Oke guys, ini kita mau selalu mengaduk biar meresap begitu guys, merata dan meresap. Oke, ini kita gencetin ya, dan kita kecilin apinya, tunggu 10 menit guys. Jadi guys, kalau bisa lihat cekernya sudah selesai, bumbunya sudah meresap. Dan sekarang kita mau plating. Oke guys, jadi ini sudah selesai ya. Sekarang kita mau plating. Oke, kita pertama, langsung jatuh. Oke, langsung jatuh guys. Oke. Oke guys. Ininya sudah kita taruh piring, dan kita mau garnish dengan sedikit parsley. Oke, a bit more. Dan tomatnya kita mau potong. Oke, dan tomat di atas. Tada! Ceker saus tiram garnish with parsley and tomatoes. Oke guys. Percaya-percaya, ini kita cobain kulitnya sedikit. Oke. Dan yang kedua, kita mau cobain yang bawah ini. Ceker. Mirip apa ya? Mirip ceker itu guys. Omong ceker, it's very good. Rasanya kayak, rasanya bumbunya benar-benar menyerap gitu guys. Jadi kayak jos. Gitu. Gak keasinan, gak kurang asin, ini pas. Juga ini simpel banget bikinnya tadi. Udah sampai 30 menit ya. Nah. Udah sampai 30 menit ya ini bikinnya. Ini sih makanan khas Indonesia banget.
sekali-sekali lah ya gue bikin makanan Indo yang enak banget. Jadi intinya ini super simple, super delicious. Dan yang best part for last guys, ini guys. Best part ini ininya guys. Bentar, ayo ini saus. Ini banyak banget. Bumbunya ngeresep deh. Ngeresep banget. Sama kayak lembut-lembut. Kenyal-kenyal gimana. Simpel banget bikinnya, gampang banget bikinnya, dan gak menghabisi waktu kalian guys. So, thank you guys for watching this video. Don't forget to like, comment, subscribe, share ke teman kalian, dan jangan lupa slogan gua, to eat, repeat. I will see you guys next time in the next episode of Funkin' Show. Goodbye.